sana. Aku yang dorong. Aku yang dorong. Kemarin kamu kan sudah. Aku sudah lama belum kebagian. Aku juga lah. Tunggu dulu, jangan ribut begitu. Kemarin yang dorong siapa? Lukman, Bu. Kemarin dulu? Idun, Bu. Kemarinnya lagi? Lukman juga, Bu. Jadi, yang belum kebagian mendorong kursi roda Butika minggu ini siapa? Saya, Bu. Nah, sekarang coba nyanyikan lagu yang Butika nyanyikan ini dengan not lagu. Selamat jalannya dekat sisiku. Sonimi. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Selamatlah jalannya dekat sisiku. Sonimi parere do mi sol sol do. Iya, benar. Karena Santi yang menang, maka Santi yang berhak mendorong kursi roda Butika kali ini. Ini Bu, saya bawakan bukunya. Hati-hati. Dorongnya pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Ya, hati-hati. Ya, ya, iya. Nanti kena batu. Semua kelompok manusia yang tidak punya perasaan. Tahu? Siapa bilang kami tidak punya perasaan, ha? Kenapa kalian menyindir kami? Siapa yang menyindir? Kami menyanyi. Bleh. Tapi lagu yang kalian nyanyikan menyindir guru kami. Itu kan dugaan kalian. Iya. Kami kan latihan menyanyi. Lukman, jangan. Tapi mereka menyinggung perasaan Butika. Butika tidak merasa tersinggung sama sekali. Lukman, sini. Dari dulu, Butika sudah pasrah menghadapi cobaan hidup seperti ini, penuh hinaan dan cacian. Tapi justru semua itu membuat Butika semakin bertekad untuk lebih maju melawan orang-orang yang normal. Thank you.
Dokter Budi, pasien kamar 3 tensinya drop. Sudah dicek? Sudah, tapi tidak mempengaruhi. Baik, saya periksa. Coba lihat siapa. Siapa, Mbok? Siapa, Mbok? Dan Iman. Bilang saja saya tidur. Jangan, Non. Kenapa mesti takut? Bilang saja begitu. Saya tidak takut sama Den Iman. Lantas, kenapa? Saya cuma takut bohong, Non. Dari Non masih kecil, Mbok kan selalu bilang, jadi orang jangan suka bohong. Lagi pula Mbok sudah bilang sama Den Iman, Non gak tidur. Temui saja, Non. Barangkali ada penting. Selamat malam. Selamat malam. Masuk. Silakan diminum, Den. Terima kasih, Bi. Ada penting barangkali? Mungkin tidak penting bagimu. Aku sama sekali tidak melanggar janjiku untuk mengganggu ketentramanmu. Aku datang kemari hanya untuk mengucapkan selamat atas keberhasilanmu pada final lomba paduan suara kemarin malam. Selamat. Selamat, Tika. Terima kasih. Diminum. Terima kasih. Thank you.
Setia sekali perempuan itu. Iya. Mungkin itu yang dinamakan cinta sejati. Cinta abadi, itu yang lebih tepat. Kalau misalnya aku menjadi cacat, apakah kau akan setia seperti perempuan tua itu? Ah, jangan bicara yang bukan-bukan. Aku kan cuma mau bilang kalau. Tapi kalau mau itu kurang enak untuk dijawab ataupun dibayangkan. Aku cuma mau tahu. Kalau aku jawab, iya. Sekalipun kau sudah menyandang gelar doktermu. Iya. Sebagai seorang dokter nanti, apakah kau tidak malu mendorong-dorong aku di atas kursi roda? Tiga, dokter yang sejati adalah manusia yang menempatkan kemanusiaan di atas segala-galanya. Terhadap pasiennya mungkin, dan itu pun cuma teori saja. Aku berjanji akan menemanimu sampai kapanpun. Aku percaya padamu. Aku takut kehilangan kau, Iman. Aku juga, Tika. Aku juga. Kenapa sih? Kok ngelamun? Maaf. Aku terlalu banyak menyita waktu. Sebaiknya aku pulang. Terima kasih atas kunjunganmu. Permisi. Oh ya, masih boleh aku bicara sedikit? Aku tidak pernah membatasi waktumu untuk bicara denganku. Ternyata kau masih seperti Kartikaku yang dulu. Maksudmu? Keras dan cantik. Selamat malam. Masih seperti Kartikaku yang dulu. Maksudmu? Keras dan cantik. Mbok, coba lihat Tika sudah bangun atau belum. Katanya mau lihat hasil ujian di sekolah. Sudah, Nyonya. Kelihatannya sudah mau berangkat. Astagfirullah. Aku lupa sama sekali. Lupa apa? Aku mau memberi Tika hadiah kalau dia lulus. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kira-kira hasil ujianmu, Tika? Lulus dong. Masa anak kita nggak lulus? Ah, Ibu, yakin benar. Nggak baik loh. Kalau lulus, Tika mau hadiah apa? Yang penting lulus dulu. Nanti kalau sudah minta ini, minta itu, ternyata tidak lulus, kan nggak enak. Apa sih kok pakai kode-kode segala? Begini, Tika. Kalau lulus, Ayah dan Ibu akan memberikan sesuatu untukmu. Kendaraan untuk pergi kuliah. Tidak mau, ah. Ngeri nyetir kendaraan di Jakarta. Sudah macet, nggak ada yang punya aturan lalu lintas sama sekali. Lebih baik uangnya disumbangkan saja ke panti asuhan, fakir miskin, dan anak-anak tunanetra. Ayah, Ibu, Tika pergi dulu ya.
sudah pengen buru-buru lihat hasilnya. Ujian, iya, 9-12-43. Ada di papan pengumuman. Lihat yuk. Aduh, ketua kelas kita, salam dulu ah. Apaan? Kamu kan lulus. Selamat apa? Kita semua lulus. Gak mau sebelum lihat dengan mata kepala sendiri. Masa kami bohong? Biar dia lihat dulu, yuk. Yuk. Ini nomormu. Iya loh, kita lulus. Selamat sama-sama ya. Sama-sama. Nah sekarang, terima dong ucapan selamat kami. Selamat ya. Wah, kelihatannya kelas kita lulus semua ya. Ada yang gak lulus? Satu. Siapa? Rima. Ya, cuma dia satu-satunya yang tidak lulus. Satu-satunya yang tidak lulus. Dan tidak ada satupun di antara kalian yang berusaha untuk menghibur dia. Rima? Rima, jangan bersedih. Kenapa menangis? Kau takut pulang? Kau harus berani menghadapi kenyataan ini. Aku kasihan pada orang tuaku. Ayahku sudah pensiun dan sekarang aku tidak lulus. Tapi bukan berarti kau harus menghentikan sekolahmu. Kau kan tahu berapa pensiunan seorang pegawai negeri seperti ayahku. Untuk membiayai sekolah adik-adikku saja, pensiun ayahku tidak cukup. Aku harus mengorbankan sekolahku. Masih banyak jalan yang bisa kau tempuh. Jangan menyerah sebelum kau kalah. Kau bisa bekerja sambil melanjutkan sekolahmu? Tanpa pengalaman dan modal ijazah, pekerjaan apa yang bisa aku lakukan? Apa saja, sejauh pekerjaan yang kau lakukan tidak menodai kehormatanmu. Terima kasih, Tika. Kau benar-benar seorang sahabat yang baik. Nah, sekarang pulanglah. Kau langsung pulang, kan? Iya. Kau? Aku mau ke ruang guru dulu. Terima kasih, Tika. Baik-baik, Rima. Kalau ada kesulitan, temui saja aku di rumah, ya? Yuk. Pak Tomasoa? Selamat ya, Kartika. Terima kasih. Terima kasih juga atas bimbingan Bapak selama ini. Mau melanjutkan kemana, Tika? IKIP. IKIP? Ya, IKIP, Pak. Sungguh, Pak. Kenapa? Mau jadi guru? Iya, Pak. Tidak sayang pada ijazah IPA-mu? Nilai ujianmu kan bagus. Saya belum melihat daftar nilai ujian saya, Pak. Nilai rata-ratamu termasuk kelompok 5 yang terbaik di sekolah ini. Nah, mulai ragu kan? Bukannya ragu, Pak. Tidak percaya. Coba-coba saja masuk ke kedokteran. Nilaimu bagus-bagus. Bukan cita-cita saya, Pak. Lagi pula kalau semua orang ingin menjadi dokter atau insinyur, bisa-bisa 10 tahun mendatang negara kita akan kehabisan tenaga pendidik, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Rini. Oh, selamat ya. Kan sudah tadi. Sudah? Oh ya, sudah. Lupa, malum sudah tua. Selamat ya, Tika. Sama-sama, Rini. Duluan ya. Mari, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Kembali kepada pembicaraan kita tadi. Kau tahu betul bagaimana kehidupan sebagian besar guru-guru di negeri kita ini, kan? Tahu, Pak. Tahu betul. Dan kau siap memasuki kehidupan yang seperti itu? Siap, Pak. Soalnya sejak dari kecil, saya sudah bercita-cita ingin menjadi guru. Ayah tahu itu.
kau boleh bicara soal cita-citamu yang sudah kau tanamkan sejak kecil. Tapi kau harus ingat, semua orang tua selalu menghendaki taraf hidup yang lebih baik bagi anak-anaknya nanti. Kau tahu berapa penghasilan seorang guru untuk membiayai hidup selama satu minggu saja? Tidak cukup. Untuk standar kehidupan orang-orang seperti ayah, mungkin tidak cukup. Ayah harus pergi rapat sekarang. Ayah beri kau waktu untuk berpikir. Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak membutuhkan waktu lagi untuk berpikir. Keputusanku sudah mantap. Jangan terlalu keras, Tika. Ini bukan keras, tapi penentuan sikap. Dan itu perlu. Walaupun kau harus mengorbankan kebahagiaan orang tuamu. Kebahagiaan. Kau tak usah berpura-pura, Iman. Kau tahu betul bahwa yang dinamakan kebahagiaan bagi orang tuaku cuma dapat ditemui pada timbunan uang. Cuma uang. Dan kau tahu semua itu. Ya, aku tahu. Kau tahu semua itu, tapi kau tetap tak mau mengerti perasaanku. Ayah mengerti. Tapi sebaliknya, cobalah mengerti perasaan ayah dan ibumu. Kau kami sekolahkan dengan harapan kau bisa menjadi seorang dokter, bukan seorang guru. Serendah itukah penilaian ayah terhadap seorang guru? Masalahnya bukan soal tinggi atau rendahnya kedudukan, tapi terjaminnya masa depanmu. Itu yang pokok. Pikirkan satu hal lagi. Iman pacarmu dan calon dokter. Tidak, ayah. Jangan kaitkan cita-cita Tika dengan masalah Iman. Dengan atau tanpa Iman, Tika tetap akan menjadi guru. Ayah tak akan pernah merestui cita-citamu. Dan ingat, tanpa restu orang tua, seorang anak tak akan pernah dapat mencapai cita-citanya. Terima kasih, ayah. Tika, ayahmu marah sebenarnya karena dia sayang padamu. Percayalah, Tika. Kalau ayah bersikap terlalu keras tadi, karena ayah dan ibu ingin melihat kau berbahagia di masa depanmu. Cuma kau satu-satunya tumpuan harapan kami kelak. Tidak lebih dari itu. Hanya padamulah ayah dan ibu bisa menitipkan sisa-sisa hari tua kami. Terima kasih, Bu. Ini kunci dan surat mobil, hadiah dari ayah. Tidak usah, Bu.
Atika belum memerlukannya, kau menolak pemberian kami? Kau membenci kami? Tapi kau menolak pemberian ayah dan ibumu, nak. Terimalah, Tika. Ini hadiah untukmu. Jangan dikaitkan dengan perselisihan antara kau dan ayahmu tadi. Kau tidak mau menerimanya? Tidak, Bu. Kenapa? Bukankah ibu sendiri yang mengatakan bahwa cinta kasih seorang anak terhadap orang tuanya cukup ditunjukkan melalui sikap dan tanpa pamrih? Ya. Iman yang baik, aku yakin kau pasti akan bertanya-tanya pada saat suratku ini sampai ke tanganmu. Sebab sejauh ingatanku, inilah suratku yang pertama sejak kita berkenalan 3 tahun yang lalu. Surat ini kutulis beberapa saat setelah terjadinya perselisihan faham yang cukup keras antara ayah dan aku mengenai cita-citaku untuk menjadi seorang guru. Perlu kau ketahui bahwa ayah bukan cuma sekedar menentang, tapi juga sudah mengatakan dengan tegas bahwa beliau tidak akan merestui cita-citaku. Berita ini pasti tidak mengejutkanmu, karena jauh sebelumnya kau sudah mengetahui sikap dan pendirian ayah terhadap cita-citaku. Bahkan, kalau aku boleh berterus terang, kaulah yang punya andil terbesar dalam penentuan sikap ayah yang sangat menyakitkan itu. Aku tahu betul. Tapi tidak apa-apa, aku tidak membencimu. Aku yakin semua itu kau lakukan dengan maksud untuk menciptakan sebuah jembatan pendekatan antara kau dengan orang tuaku untuk mendapatkan aku. Caramu memang halus dan boleh dikatakan sempurna dalam melakukan pendekatan yang sekaligus kau jadikan kesempatan untuk memenangkan simpati kedua orang tuaku. Tapi sayang kau lupa bahwa zaman ini bukan zamannya lagi untuk melakukan pengulangan nasib seorang Siti Nurbaya terhadap diriku. Kalau saja kau mau bersikap sedikit dewasa dan jujur, aku kira kau dan aku akan sependapat bahwa tugas yang dibebankan pada seorang pendidik adalah pekerjaan yang benar-benar mulia. Iman, aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai cita-citaku. Aku rela melepaskanmu demi terwujudnya cita-citaku. Doaku menyertaimu, Kartika. Sekarang di rumah sakit. Di mana? Di Fatmawati. Bagaimana, Dok? Kemungkinan besar anak tuan dan nyonya mengalami cacat jasmani karena saraf pada tulang belakangnya rusak. Lumpuh. Tika. Ayah tak akan merestuimu. Dan ingat,
Tanpa restu orang tua, seorang anak tak akan pernah berhasil mencapai cita-citanya. Ayah, ibu, maafkan Tika. Tidak ada yang perlu kami maafkan. Kau tidak bersalah. Seharusnya ayah yang minta maaf padamu. Ayah juga tidak bersalah. Kita sama-sama keras. Itu saja soalnya. Ayah, ayah mau lihat Tika bahagia. Dari dulu, ayah dan ibu ingin melihat kau bahagia, nak. Ayah mau mengabulkan permintaan Tika. Restui Tika untuk menjadi guru ayah. Ayah merestuimu. Juga ibu, nak. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ibu. Iman. Tika. Sudah mendengar hasil pemeriksaan dokter? Iya. Maafkan aku, Tika. Kau tidak bersalah dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Ada satu permintaanku, Iman. Apa? Cobalah untuk melupakan aku. Tidak mungkin, Tika. Jangan terlalu mengikuti emosimu. Aku mencintaimu, Tika. Kau harus mencobanya. Kenapa? Apa karena cacatmu? Kau tidak perlu merasa rendah diri, Tika. Aku takut kalau nanti aku hanya menjadi beban bagi hidupmu. Kau mau kan? Akan ku coba. Kau mau berjanji? Aku tidak berjanji, tapi aku akan mencobanya. Halo, Non, kau masih di situ? Non? Nggak baik, Non. Hujan-hujan kok di depan pintu. Nanti sakit. Ayo masuk. Terasa memelai.
urusannya dengan kami? Kalian kan bisa nyanyi tempat lain. Kalian juga bisa nyanyi di tempat lain. Tapi dari dulu kami sudah berlatih di sini. Kami juga. Daerah ini kan bukan milik nenek moyangmu. Siapa saja boleh main-main di sini. Potong bebek angsa, masak di panci. Nona minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Lukman, sini. Biar saja mereka dengan kelakuannya. Jangan sampai kalian menjadi emosi dengan kelakuan mereka. Mereka cuma iri hati, karena dalam setiap pertandingan kita selalu menang. Lagunya, bapaknya aja gak galak begitu. Minta ampun dah. Yang betul dong. Pokoknya, kita tidak usah takut. Tapi, kalau mereka menyerang kita lebih dahulu, tidak mungkin. Kita kan bisa menjelaskan persoalannya. Kalau kita tak punya kesempatan untuk menjelaskannya, kalau belum apa-apa kita sudah dikeroyok. Alah, jangan cerewet. Kalau memang kejadiannya begitu, ya kita lawan. Kita kan bukan patung. Yang penting, kita jangan sampai terpancing oleh suasana. Dan, kalau terjadi keributan, jangan sampai kita memukul lebih dahulu. Yuk. Ayo dong, cepetan. Ayo, 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 cepet, cepet. Tahu nih. Ayo, ayo, ayo. Mau kemana, Den? Kok pada bolos? Alah, jangan cerewet. Jalan. Kemana? Nanti saya kasih tahu. Iya dah. Yuk. Lomba paduan suaranya kan minggu depan. Hei, kemana? Lukman! Ada apa? Lihat tuh! Mau ngapain tuh mereka datang ke sini? Ngapain? Bu, lihat Bu. Lukman. Ada apa lagi? Kami ingin bertemu dengan ibu gurumu. Buat apa? Jangan salah sangka, Lukman. Kami datang ke sini dengan maksud baik. Kami mau minta maaf. Sungguh, kami juga mau minta maaf pada kalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Begini, Bu. Mereka datang kemari meminta maaf pada Bu Tika. Benar, Bu. Saya dan teman-teman ingin menyampaikan rasa penyesalan kami atas sikap kami terhadap Bu Tika selama ini. Maafkan saya, Bu. Ya, siapa namamu? Nama saya Rian, Bu. Maafkan Sari, Bu. Ya, belajar yang rajin, ya. Ya. Bu, Dewi minta maaf atas kesalahan Dewi. Ya, jangan nakal lagi. Ya, Bu. Saya juga minta maaf, Bu. Ibu maafkan. Maafkan Joko, Bu. Joko berjanji tidak akan mengulangi semua itu. Nah, kalian harus cepat-cepat ke sekolah. Nanti kalian terlambat.
Masih ada yang ingin kalian katakan? Ada apa lagi, Rian? Terus terang saja, Bu. Kami bermaksud pindah ke sekolah ini. Sekolah kalian kan bagus. Kenapa harus pindah? Kami ingin maju seperti Lukman dan teman-teman lainnya di sekolah ini. Soal kemajuan di sekolah itu tergantung dari usaha kalian sendiri. Kalau kalian rajin belajar, pasti kalian maju. Kami memang nakal, Bu. Sehingga kami tidak jadi juara waktu lomba paduan suara. Mungkin kalian lebih hebat dalam mata pelajaran lainnya? Pokoknya kami mau pindah ke sekolah ini, Bu. Nanti kami akan bicarakan dengan orang tua kami. Begini ya. Bukannya Bu Tika tidak mau menerima Rian, Sari, dan teman-teman lainnya. Tapi kalian tahu sendiri, bagaimana keadaan sekolah Bu Tika? Tempatnya sangat terbatas. Kalian tidak usah kecewa. Bu Tika kan sudah menjelaskan bahwa kalian tidak bisa diterima. Bukan karena Bu Tika tidak suka pada kalian, tapi karena terbatasnya tempat pada sekolah Bu Tika. Tapi kami ingin berteman dengan Lukman dan teman-teman lainnya di sekolah Bu Tika. Rian, Sari, persahabatan dan keinginan kalian untuk belajar bersama bisa saja kalian laksanakan. Meskipun kalian tidak satu sekolah dengan Lukman, Santi, Idun, Asih, Johan, dan teman-teman lainnya. Apakah Lukman dan teman-teman lainnya mau? Mau. Ibu yakin, pasti mau. Nah, kalian puas dengan jawaban Bu Tika? Kalau begitu, kami permisi dulu. Iya. Maaf, ada satu hal lagi yang kami ingin sampaikan. Sebagai rasa simpati kami atas kegigihan dan prestasi Bu Tika, kami akan menyumbangkan seragam buat Lukman dan kawan-kawan untuk dipakai pada malam final lomba paduan suara nanti. Terima kasih. Saya juga ingin membelikan Bu Tika baju yang bagus untuk malam final nanti. Terima kasih, Sari. Kami permisi dulu. Sari pulang dulu, Bu. Terima kasih. Belajar yang rajin ya. Iya, Bu. Rian permisi pulang dulu, Bu. Terima kasih, Rian. Kau harus menjadi teladan bagi teman-temanmu, ya. Saya akan berusaha, Bu. Biar, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mau bertemu dengan siapa? Ibu Kartika. Saya sendiri. Oh, perkenalkan. Saya Rasid dari Yayasan Pemelihara Anak Cacat. Oh, silakan. Terima kasih. Silakan. Ya. Ada yang bisa saya bantu barangkali? Ya. Saya harap begitu. Begini, Bu. Saya ditugaskan oleh pimpinan YPAC untuk menghubungi Ibu Kartika dengan maksud untuk meminta kesediaan kelompok paduan suara Ibu Kartika menghibur anak-anak di Yayasan Pemelihara Anak Cacat. Ini surat resminya, Bu. Kira-kira, kapan rencana penyelenggaraannya, Pak Rasid? Terserah waktu yang disediakan oleh Bu Kartika. Saya kira waktu yang paling baik untuk penyelenggaraannya adalah malam minggu, supaya anak-anak tidak terganggu pelajarannya. Saran yang baik sekali. Bagaimana kalau malam minggu depan? Baik. Terima kasih kepada Yayasan Pemelihara Anak-anak Cacat yang telah mengundang saya dan murid-murid saya untuk mengisi acara malam ini. Terima kasih.
bagus dan kompak sekali anak-anak Mutika menyanyi. Terima kasih. Dari sekolah mana? Tempat saya mengajar hanyalah merupakan balai desa tua yang saya perbaiki dengan usaha saya sendiri. Kenapa tidak mengusahakan kepidanka? Saya rasa tidak ada gunanya. Segala usaha sudah saya tempuh, termasuk kepedanka. Segera setelah saya diwisuda, saya telah mengusahakan mendapat tempat untuk mengajar. Tapi usaha saya yang pertama diawali dengan kegagalan. Tekad saya yang gigih jugalah yang membuat saya terus berusaha dan berusaha. Namun akhirnya, saya juga harus mengakui bahwa dengan modal tekad saja, saya tak kuasa melawan kegagalan-kegagalan selanjutnya. Apakah mereka tidak mengemukakan alasan-alasan? Tidak, tapi saya sudah menduga alasan yang mereka sembunyikan itu. Pasti karena cacat jasmani saya. Kemudian saya pergi ke Pedanka dengan harapan akan memperoleh jalan. Tapi ternyata hasilnya nihil juga. Dengan siapa Ibu bicara? Saya tidak sempat masuk karena seorang karyawan yang menemui saya mengatakan bahwa usaha saya pasti tak akan berhasil karena keadaan saya yang seperti ini. Dengan sisa-sisa tekad yang saya miliki, saya menemui lurah di daerah saya mengajar sekarang. Di luar dugaan saya sama sekali, ternyata lurah itu memberikan tanggapan yang positif. Ternyata cita-cita Ibu Kartika tidak sia-sia. Sampai sejauh ini, tidak. Bagaimana kalau kepada Bu Kartika kami berikan kepercayaan untuk membina sebuah SD Impres yang baru saja selesai dibangun di daerah tempat Bu Kartika mengajar? Dalam keadaan saya seperti ini? Bukankah kenyataan telah menunjukkan bahwa orang yang cacat jasmani mampu mengimbangi bahkan melampaui prestasi orang-orang yang normal? Saya tidak keberatan, Pak. Asal dengan satu syarat, semua anak didik saya memperoleh prioritas untuk menjadi murid di SD Impres tersebut. Tentu. Mereka sudah menunjukkan prestasi yang tak perlu diragukan lagi. Baiklah, kalau begitu, saya akan bicarakan dengan lurah di desa saya. Baik, saya tunggu. Selamat siang. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah dan PDK, hendaknya kita imbangi dengan ketekunan belajar. Dan khususnya dalam menghadapi final lomba paduan suara yang akan diadakan minggu depan, hendaknya kita tetap mempertahankan keharuman nama SD Kartika yang kini telah tiada dan diganti SD Impres Jati Baru. Terima kasih. Thank you.
anak-anak? Iya, kemana Bu? Apa yang terjadi dengan Butika, Bu? Ketika hendak berpakaian di rumahnya tadi, ia terjatuh dan mukanya menimpa meja kaca. Lalu? Butika sudah dibawa ke rumah sakit. Dan dia tadi berpesan pada Bu Rosa agar ibu menggantikan Butika duduk di kursi roda, agar kalian tetap bisa mengikuti perlombaan. Dengan membayangkan Ibu Rosa seolah-olah Ibu Tika, agar kalian tetap bersemangat, ya? Yuk. Kini giliran peserta dengan nomor undian 9 yang akan membawakan lagu Angin Malam dengan nada dasar D. Kami persilahkan. Thank you.
bagaimana, Dok? Saya khawatir putri ibu dan bapak akan kehilangan indera penglihatannya. Buta? Suster, tolong diperiksa pasien yang di kamar 12. Ya. Saya mau ke sana sebentar. Baik, Dok. Terima kasih. Kartika, kau masih kenal suaraku? Suster siapa? Rima. Rima? Iya, teman SMA-mu dulu. Kau sudah jadi dokter? Belum. Aku masih koas dan sekarang sedang kuskap di bagian mata. Aku berterima kasih padamu karena nasihatmu dulu, aku sekarang bisa seperti ini. Nasihat tak akan ada artinya tanpa usaha. Bagaimana, Rima? Laporannya, Dok. Duluan, Dok. Ya. Bagaimana Kartika? Masih sakit dan tidak bisa melihat apa-apa. Dokter. Ya. Dua hari terakhir ini aku mulai mengenali suara dokter. Apakah kau Iman? Tidak. Aku sedang menangani kasus penyakit mata yang terkena tumor. Bukan karena kecelakaan. Di rumah sakit ini juga? Iya. Tapi saya dan beberapa dokter lain, termasuk dokter Budi, akan mengusahakan donor mata untuk pengganti kornea matamu. Yang menurut hasil pemeriksaan dokter Budi, rusak dan tidak bisa melihat lagi. Terima kasih, Iman. Mudah-mudahan ada donor yang bisa diambil matanya dalam beberapa hari ini. Aku permisi dulu, Tika. Aku harus memeriksa pasien yang terkena tumor mata di sebelah. Oh ya, besok para tim dokter akan berkumpul untuk membicarakan donor mata untukmu. Selamat siang. Selamat malam, Bu. Saya dan dokter-dokter di rumah sakit sudah membicarakan masalah donor mata ini. Karena persediaan di negara kita tidak ada, maka kita coba kontak luar negeri. Dan dari sebuah rumah sakit di Sri Lanka, kita mendapat jawaban dan mereka menyediakannya. Tapi dengan catatan bahwa dokter kita yang harus mengambilnya ke sana. Dan kita sudah sepakat bahwa saya yang berangkat. Lalu, kapan Nak Iman berangkat? Untuk mentransplantasikan kornea mata, dibutuhkan waktu paling lambat 72 jam setelah mata dikeluarkan dari si donor. Untuk itu besok saya berangkat. Selamat siang, siang Suster. Selamat siang. Ada apa? Cepetan, ayo tanya. Mau besuk? Kami mau menjenguk guru kami, Bu Kartika. Suster tahu kamarnya. Oh, kalian murid-muridnya? Iya. Ibu guru kalian ada di kamar 23, sebelah situ. Terima kasih, Suster. Selamat siang, Butika. Selamat siang. Shanti, Idun, Lukman, dan teman-teman lainnya mau minta maaf pada Butika. Kenapa? Kami terlambat melihat Butika. Dan karena untuk kemajuan kami,
Butika jadi begini. Tidak ada manusia yang menginginkan celaka bagi dirinya. Dan kalaupun kecelakaan itu menimpa Butika, itu adalah suatu hal di luar kekuasaan kita sebagai manusia. Kami bertiga mewakili kawan-kawan lainnya untuk menjenguk ibu, dan mereka menitip kembang untuk Butika. Terima kasih, Idun. Lukman, bagaimana final lomba paduan suaranya? Berkat bimbingan Butika dan kompakan kawan-kawan semua, kita menjadi juara di final malam itu. Ibu mengharapkan kalian lebih giat lagi belajar dalam mata pelajaran lainnya, walaupun tidak dengan ibu. Apakah Butika bisa melihat lagi nanti? Ibu akan dioperasi secepatnya. Mudah-mudahan ibu lekas sembuh dan dapat melihat lagi seperti biasa. Kami turut berdoa agar Butika sembuh dan bisa mengajar kami kembali. Ibu, mana ayah? Ya, ayah. Dan Iman juga ada di sini, nak. Terima kasih, Iman. Ya, kau akan sembuh, Tika. Semoga operasi ini berjalan dengan baik. Tabahkanlah hatimu, Tika. Doa kami menyertaimu, nak. Bagaimana, Dok? Baik, kondisinya baik. Kita lihat perkembangannya selama 2 minggu ini, setelah nanti matanya buka. Terima kasih, Dok.
Ibu. Tika. Ayah. Ya. Ayah. Ya Tuhan, terima kasih. Jangan terlalu banyak menunduk ya. Kami permisi dulu. Terima kasih dokter. Bagaimana perasaanmu Tika? Sudah mulai sehat kan? Mau lihat keluar? Bawa saya ke sana, Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana? Pasien Nona Tika, keadaan umumnya baik. Sudah boleh pulang. Baik. Kontrol seminggu sekali. Baik, dok. Gimana nih? Kalau Butika nggak sembuh, kita nggak bisa sekolah lagi dong. Iya. Kalian ngajar ya. Iya. Eh, jam berapa sih? Kok jam 2? Sekali, ya? Oh, jam 2. Kita nggak boleh masuk lagi. Eh, itu Butika. Itu Butika dong. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat ya, Butika. Terima kasih. Selamat ya, Bu. Ya. Selamat, Butika. Terima kasih. Selamat, Butika. Selamat, Bu. Terima kasih, Rian. Lukman juga mengucapkan selamat. Butika bisa melihat lagi. Terima kasih, Lukman. Ini kembang buat Butika. Terima kasih, Santi. Iman, dan sampaikan terima kasih saya pada dokter-dokter lainnya. Itu memang sudah menjadi kewajiban kami sebagai dokter. Aku mau minta maaf atas segala sikapku selama ini padamu. Itu adalah sikapmu yang terbaik dalam menghadapi kenyataan hidup seperti ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku ingin melihat kau lebih berhasil dalam mendidik murid-muridmu nanti dengan kondisi fisik seperti ini. Itu adalah tekadku untuk tidak menyerah pada kenyataan. Aku akan membantu dan mendampingimu untuk mewujudkan apa yang kau cita-citakan. Selamat tinggal.